5 faedah yang kita nak ambil. Tulis ayat 1 je. Ayat 11. Al-fawaid at-tarbawiyah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun an qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mencemooh, memperli orang lain. Ayat ini tulis taujihul khitab lil mu'min. Ayat ini Allah tuju kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hey orang yang beriman, ha, jangan kamu menghina. Jadi menunjukkan bahawa orang yang mantap iman dia, dia tak akan hina orang. Orang yang mantap iman dia, dia tak akan hina orang. Habis wa anna faqdahu, orang yang hilang title iman yang mantap, maka orang ni dia yang menghinakan orang. Jadi kita kena hati-hati siapa yang sayang kepada iman dia. Sebab sayang kepada kemantapan iman dia, jangan dia menghina orang lain. Sebab hina orang, perbuatan tersebut nampak lemah iman. Na'uzubillah. Faedah yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu hina, janganlah kamu hina orang lain. Ayat ini hadza min huquq, ayat ini min huquqil mu'minin, menjadi hak orang beriman. Supaya jangan sekali-kali kita menghina orang, perli orang, sama ada dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, dengan isyarat daripada kita. Tak boleh sebarang bentuk menghina saudara seorang Muslim yang lain, haram, la yajuz. Orang yang melakukan itu, ha, orang yang melakukan itu menunjukkan bahawa dia rasa diri dia sempurna, diri dia baik, kamal, perfect kata orang. Maka sekarang itu dia boleh hina orang. Kalau kita tahu kita lemah, kita tak hina orang. Tapi dengan sebab kita rasa kita sempurna lah, kita boleh hina orang. Manakah siapa yang menghinakan orang, orang itu telah terpedaya, terperangkap dengan syaitan. Syaitan mengatakan awak sempurna, awak hina orang lain. Dalam hadis, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihasabi mar'in minasyarr, cukuplah seorang itu menjadi orang yang jahat, an yahqira akhahul muslim, apabila dia menghina saudara dia yang Islam. Tulis hadis ini di apa ni, dia kata taqaddama, oh senang dia taqaddama, telah ditakhrij seluruh hari ini. Baik, an yahqira akhahul muslim, menghina saudara Islam itu cukuplah orang itu tanda orang itu tidak baik. Na'uzubillah. Faedah yang ketiga, faedah yang ketiga, asa an yakunu khairan minhum. Boleh jadi orang yang dihina, orang yang diperli, orang yang dianggap tak baik itu, dia lebih baik daripada kita. Maka kata di ulama tadabbur, fihi wujub, kita wajib percaya bahawa orang-orang yang dihina itu mungkin lebih baik daripada orang yang menghina. Boleh jadi. Sebab kita tak tahu. Kita nampak yang zahir je. Kita tidak tahu yang batin dalam hati orang. Nampak orang yang hina orang itu nampak hebat, berintegriti. Kalau dia ceramah, dia bongkar dalam ceramah dia, macam betul sangat. Tapi rupa-rupanya kelentongnya banyak. Maka itulah siapa yang nak betulkan hati dia, khulusud dhamair, kita betulkan hati kita, channel kita. Jangan sekali-kali kita menghina orang lain, kita anggap orang lain lebih baik daripada kita. Tadi saya buat analogi dia kan, tengok orang tua, kita kata dia ibadat dulu pada kita. Tengok orang muda, dia tak banyak dosa daripada kita. Maka kita mengatakan semua orang tua baik pada kita, orang muda baik pada kita, kita yang berusaha menjadi orang baik. Nah, yang keempat, Allah kata wala talmizu anfusakum, janganlah kamu mengaibkan diri kamu sendiri. Jawabnya ayat ini tahrim, haram menghina orang mukmin yang lain. Sebab apa? Bila kita hina orang, seolah-olah kita menghina kita sendiri. Saya bawa tadi kata-kata ulama salaf, siapa dia hina orang, nanti dia akan dihinakan oleh Allah dengan perkara yang sama.
Kata Imam Malik, aku kenal orang yang tak ada kearifan, oleh kerana dia mengaibkan orang, Allah jadikan dia terjebak dengan kearifan. Na'udzubillah. Seorang ulama, Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini ayatun firwala, seorang tokoh yang sangat warak. Tapi akhir hidup dia masuk dalam penjara. Orang tanya dia, Syekh, kenapa? Apa dosa kau? Awak diwarak sekali-kali. Dia kata, aku dipenjara dengan sebab aku muflis. Dia jual minyak. Minyak tu sampai tak cukup dia punya SOP kebersihan. Jadi dia tak letak mana nak jual. Kalau orang lain lantak dia jual, tapi dia tak boleh jual, takut berdosa, maka dia terhutang dan dia muflis. Dia dipenjarakan. Dia kata, aku dulu, berapa puluh tahun dulu, pernah aku kata kepada seorang, ya muflis, Allah bayar kepada aku sebelum aku mati. Na'uzubillah min ghadabillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada mencampak, menghina orang lain. Jangan. Maka larangan-larangan, la tanabazu bil aqad, jangan buat gelaran buruk pada orang. Lebih-lebih label yang menampakkan orang itu sangat buruk. Sekarang ni tuan-tuan tahulah label apa atas dunia ni. Tak, buat senarai labelkan orang, buat poster labelkan orang, ini semua perbuatan buruk yang mengundang bala besar di sisi Allah Azza wa Jalla di akhirat. Yang terakhir, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa dia tak bertaubat daripada dosa dia, maka itulah orang yang zalim. Taubat ni satu benda yang wajib kita kena buat. Kalau kita hak Allah Ta'ala, mudah. Kita berdosa dengan Allah, kita boleh taubat, mengalir air mata. Tapi kalau kita bersalah dengan saudara kita yang Muslim, kaifanatub? Bagaimana kita nak taubat? Jadi ada ulama kata, yang pertama bistihlal, kita kena pergi minta halal dengan dia. Saudara, saya pernah menghina awak dulu, maaf ya. Hai, merah putih mata kawan tu, awak hina aku. Kita kawan baik. Wal istighfar, kita sendiri kena minta ampun. Wal madhi lahu, kita kena puji balik dia. Dulu kita hina, kita hina di mana? Di meja ceramah, kita puji di sini. Dalam Facebook, media sosial, puji balik orang tu. Ambil gambar dia sebelah, inilah orang baik, inilah orang juru. Allah Akbar, saya dulu terkhilah dengan dia, sekarang saya menyesal. Wa muqabalatan ala zambihi, kita kena, apa yang kita hina dulu, kita puji dia balik. Allah, panjanglah dalam kalau kita nak baca hadis pula. Dan hadis Nabi kata, man kana indahu mazlamatu ya akhi, siapa dia buat kezaliman pada saudara dia atas dunia, falyatahallalhu al'an, kalau dia minta halal, minta maaf sekarang, jangan tunggu di akhirat. Qala ba'du salaf, kata di para ulama, asbihu taibin wa amsu taibin, kita kena taubat sentiasa. Pagi kita bertaubat, petang kita bertaubat. Bahawanya setiap kali kita rasa bersalah, kita taubat. Wa man lam yatub, Tuhan kata, siapa dia tak bertaubat, orang itu orang yang zalim. Zalim apa? Zalim pada diri sendiri, sebab dia akan letak diri dia di tempat kehinaan, yang dia akan dihina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, tiga asas, tiga keburukan ini, la yaskhar, jangan hina, jangan perli orang, jangan menghina orang. Yang kedua larangan daripada apa? Daripada kita mengaibkan orang. Yang ketiga larangan, wala talmizu anfusakum, jangan mengaibkan diri sendiri. Yang ketiga, la tanabazu bil alqab, jangan buat gelaran buruk kepada orang. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam sidang yang akan. Jangan bersangka buruk, jangan tajassus, mengintip orang. Nah, ini semua ni ada kaitan semua ayat-ayat ini.